yang dihormati sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan ceramah khas yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Syed Nur Hisham bin Tuan Padang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang Al-Fadil Ustaz. Al-Fadil Ustaz merupakan selebriti dakwah TV9 dalam rancangan Mukaddimah, Tanyalah Ustaz dan Halakot, serta beberapa rancangan TV yang lain, serta Radio Aikim dan Suara Islam RTM. Mempunyai kelulusan dalam bidang Diploma Syariah Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin Kuza dan juga Ijazah Pengajian Islam Universiti Sains dan Teknologi Yaman. Berasal dari Terengganu dan telah pun mendirikan rumah tangga, Al-Fadil Ustaz akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Menjana Keluarga Mawaddah. Tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz. Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Subhanallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على طلب العلم والعمل به والاستقامة والإخلاص. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan pada kami untuk beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada puan kecik mengurusi majlis. Cik pengurusi majlis, buat seminar keluarga bahagia, cik lagi. Yang berhormat Hajah Mumtaz, pengurusi jawatankuasa pembangunan wanita, keluarga, kebajikan dan kesejahteraan rakyat Kelantan. Yang berhormat Hajah Wan Ubaidah Omar, timbalan pengurusi, ahli-ahli yang berhormat, para tetamu muslimin muslimat, ustaz-ustaz, imam-imam, tok-tok guru yang hadir. Ini kali kedua saya terlibat dengan program ceramah keluarga mahabbah. Mawaddah. Mawaddah, mahabbah. Maknanya keluarga bahagialah yang penuh dengan kasih sayang. Sebelum saya mula, dalam dewan hari ini, siapa yang keluarga dia bahagia dah lah ni? Cuba angkat tangan. Hai, dah angkat tangan, dah bahagia lah. Bahagia ustaz, tapi malas lah nak angkat-angkat tangan ni. Orang tak nyuruh korang bahagia ke dah dah. Bukan bermakna kita buat ceramah ni sebab tak bahagia. Bukan bermakna gitu. Tetapi untuk tambah lagi bahagia. Hak bahagia dah tu nak tambah lagi bahagia. Hak dah berapa bahagia, kita nak mikir, nak check kat mana kurang, kat mana kita nak backkey. Kalau hak dah berkeluarga lagi. Oh, terima kasih Tok Ali. Kahwin dah? Kahwin dah? Patut pandai cara Tok Ali. Orang bujang lain cara dia letak air. Jadi, bila sebut bab keluarga ni, dia ada hak utamanya, dia ada tiga lah. Suami, isteri, anak. Ataupun mak, ayah, anak. Hak tu hak utama sekali apabila sebut keluarga. Kita dalam suasana sekarang ni, suasana cabaran yang sangat hebat zaman sekarang. Saya orang Terengganu. Sekarang ni duduk di Kuala Lumpur, belajar-belajar cari pengalaman,
Suasana di Kuala Lumpur lagilah pelik. Di Kelantan ni alhamdulillah masjid-masjid kita hidup, banyak majlis-majlis ilmu, pondok-pondok banyak, tok-tok guru ramai, alhamdulillah terjaga. Tapi kalau dalam suasana belah Kuala Lumpur tu, rusing kita. Bila fikir tengok anak-anak kau nak membesar, cabaran yang sangat hebat. Tapi di Kelantan pun sebenarnya ancaman, cabaran, perancangan musuh-musuh Islam, dia akan serang ke segenap tempat. Baru-baru ni kawan saya, isteri dia cikgu sekolah. Cikgu sekolah balik cerita ni kat Kuala Lumpur. Budak tingkatan 2 mengandung. Budak sekolah tingkatan 2 mengandung. Mengandung ni kita tahulah dia buat apa. Bukan main bola jaring, tertelan bola, mengandung. Tak. Cik pihak sekolah panggil mak ayah. Ayah sibuk nega, tak boleh mari. Mak je mari. Mak mari marah ke anak depan cikgu. Mu ni tahu dah subuh. Bapa tak pakai kondom. Mak cakap. Na'udzubillah, minta maaf lah saya sebut sekali je. Mak boleh cakap gitu. Salah ke anak dalam keadaan sedemikian. Maka kerana itu, nak dapat bahagia, nak dapat mawaddah, mahabbah, kebahagiaan. Ada orang dia anggap keluarga bahagia ni keluarga hak piti banyak. Oh sedaklah dia bahagia hidup dia, anak-anak kereta besar belaka, rumah besar, ada kebun. Ada orang dia anggap bahagia mawaddah ni keluarga yang hebat bila anak-anak pangkat besar belaka. Ada orang dia berasa keluarga yang hebat ni bila orang puji belaka dia. Dalam Islam, Islam ada perkiraan lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Maka keluarga yang bahagia ialah keluarga yang ada takwa dalam keluarga itu. Ayah yang bertakwa. Ayah dia bukan ustaz. Ayah dia bukan orang kaya. Ayah dia kerja biasa-biasa je. Tapi ada takwa dalam hati ayah. Ayah bersungguh nak tanam takwa dalam hati anak-anak dia. Mak dia biasa je. Nak banding dengan ramai-ramai, taklah comel sangat. Orang tak kata comelnya, mak dia orang tak kata. Tapi mak dia ada takwa. Mak dia nak tanam takwa dalam anak-anak. Ini perkara yang membawa kepada kebahagiaan. Sebab tu ada ulama sebut pendidikan anak-anak bermula 20 tahun sebelum anak tu lahir. 20 tahun sebelum anak lahir. Nak menunjukkan bahawa pendidikan mak dan ayah anak itu sendiri memberi kesan pada pendidikan anak tu. Jauhnya reket. Sebab itulah kisah yang masyhur. Bila zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, masa musim zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, yang kisah masyhur, Sayyidina Umar ronda malam-malam, ronda-ronda, lalu di sebuah rumah, dengar mak dengan anak puang duk kira. Mak katakan anak puang, okay, kisah jual susu tu, kan masyhur. Mak kata tambahlah air sikit dalam susu ni. Banyak sikit susu kita jual, boleh jual banyak. Tambah air. Anak puan kata, mak, kan Sayyidina Umar ayat jangan tambah air dalam susu. Mak dia kata, hey mak, Sayyidina Umar tak tahu malam-malam ni. Dia tambah sikit, boleh jual banyak, untung lebih sikit. Lalu, anak puan jawab, mak, walaupun Sayyidina Umar tak tahu, tetapi Tuhan Umar tahu. Yang berhormat Mumtaz nak bergerak pergi ke Johor. Hebat orang Kelantan ni, Johor Kuala Lumpur panggil dia. Jadi
Bila anak puan kata, mak, umur memang tak tahu kita tambah air dalam susu. Tapi Tuhan umur tahu. Lalu Saidina Umar dengar cakap, Saidina Umar tanda rumah ni. Dia bukan tanda macam cerita Alibaba dengan penyamun tu, pakar rumah tu. Tak. Saidina Umar kenal pasti rumah. Lalu esok, Saidina Umar hantar rombongan pinang anak buang tadi. Anak khalifah pinang anak tukang jual susu. Saidina Umar mementingkan takwa dalam nak membina anak cucu dia. Di pinang anak puan tadi, jadi natu Saidina Umar boleh anak ini, okey, anak Saidina Umar nikah dengan hak puan hak jual susu tadi tu, boleh anak dia, boleh anak, nama dia anak ni cucu pula, Umar bin Abdul Aziz. Hak ni mari Umar Abdul Aziz dari susu galuh takwa, tok bertakwa. Ayah tua pada tok Saidina Umar pilih calon natu takwa, maka melahirkan tokoh yang hebat, Umar bin Abdul Aziz. Tengoklah tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh yang hebat kita di Kelantan ni, tuan-tuan, ada Permata, Tok Guru Nik Aziz, buat kajian. Tengok bagaimana ayah Tok Guru dulu, Tok Ki dulu, macam mana menjadi tokoh yang hebat bila meletakkan takwa di dalam pembinaan keluarga. Nak tak ni orang Pasir Putih hak hadir pagi ni, nak tak ada di kalangan anak ataupun cucu kita jadi macam Tok Guru 20 tahun lagi, nak tak? Ada tak hak dalam dewan hari ni ada cita-cita, aku nak anak aku dok down dok ke anak. Ada juga kata, ustaz, dok dah dah anak saya besar-besar belaka dah. Tak apa. Balik hari ni, balik buat anak baru. Kalau dok buat anak baru pun cuculah. Tanah aku nak anak aku seorang jadi macam Tok Guru. Tapi ramai pula kita ni dalam kepala kita, dok leh ustaz jadi macam Tok Guru, jadi macam ustaz-ustaz biasa, tak apa dah. Tak. Kita letak cita-cita kita noh tinggi. Allahu Akbar. Rahsia Imam Al-Ghazali, ayah Imam Ghazali, dia di, Ghazali ni dipanggil Al-Ghazal ataupun Al-Ghazal, panjanglah kisah dia, gelaran dia tu. Tapi ayah dia ni bukan orang alim. Ayah Imam Ghazali ni orang kampung biasa, kerja dia sulam, Ghazal, kait, tak apalah, dalam bidang kain. Ayah Imam Ghazali, bila dia hadir majlis ilmu Tok Guru dalam bidang fiqah, ayah dia tunduk. Hebatnya Tok Guru fiqah ni. Ya Allah, tolonglah buat anak aku jadi sehebat macam Tok Guru ni. Bila dia hadir majlis tafsir, ayah dia pun senyap-senyap. Ya Allah, bagilah anak aku seorang jadi macam Tok Guru tafsir ni. Dia pergi ke hadir majlis Tok Guru bidang tasawuf. Ayah dia ni senyap. Ya Allah, jadikan anak aku seorang macam Tok Guru tasawuf ni. Dia pergi ke majlis bahasa, sastra-sastra Arab. Ya Allah, jadilah anak aku seorang macam Tok Guru. Hasil daripada doa-doa dia ni, lahirlah Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Ini hebat doa ayah. Dah ramai ayah ada hari ni. Kalau tengok dalam Quran, hak cerita dialog dengan anak, sebenarnya banyak kisah ayah. Ayah-ayah yang ada ni. Dalam Quran, cerita hal dengan anak, banyak kisah ayah. Antaranya dialog siapa? Hak ayah dengan anak-anak. Luqmanul Hakim. Luqman dengan anak. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman, ayah dengan anak. Lagi siapa lagi? Ni kita tak lama lagi nak rebang. Kisah Ibrahim, ayah dengan anak. Lagi kisah siapa lagi? Yaqub dengan anak dia, Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Banyak kisah ayah.
Ustaz, dah kisah mak tak ada ke? Ada juga. Ada juga kisah mak. Mak siapa? Mak Nabi Musa. Bila kena tuhuk anak dalam sungai, kisah mak. Duk teringat ke anak. Cumanya, dalam banyak-banyak nama, dalam Quran, nama orang puan satu je ada. Yang disebut dalam Quran, nama orang lelaki banyak. Dan ini hebat nama ni. Nama apa? Maryam. Ada Maryam tak sini? Ada Maryam sini? Ada? Senyum Maryam. Orang kita boleh anak, boleh cucu puan, kita kata, Ustaz, duk tanya, Ustaz nak beri nama benda kat anak ni, boleh cucu ni. Kita kata beri nama Maryam. Allah Ustaz, komang nama Maryam. Macam nama orang tua, macam nama tok je panggil Maryam. Ya Allah. Tu nama hebat. Satu-satunya nama orang perempuan dalam Quran, Maryam. Ada juga dia bagi dah nama. Oh, saya beri dah nama anak saya Maryam. Oh, boleh. Dah panggil benda? Panggil Mary pula. Maryam. Tak apalah. Nama-nama dak nama dalam Quran pun. Ada banyak lagi nama yang baik. Ada Khadijah. Ada Aisyah. Ha, itu tokoh-tokoh zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak ayatnya dalam Quran banyak dialog-dialog antara ayah dan anak. Sebab ayah dia jadi ketua keluarga. Alhamdulillah pagi ni ramai mari ayah-ayah. Saya kadang-kadang kalau pergi ceramah ni, okey program gini orang puan ramai. Tapi di Kelantan ni alhamdulillah orang puan ramai, orang lelaki pun ramai. Di Kelantan ni orang minat dengan majlis ilmu. Alhamdulillah. Kita pun sebenarnya segan sikit nak ceramah kalau Kelantan ni. Tok-tok guru ramai. Jadi kalau ada salah-salah, kabarlah kaki lepas-lepas ceramah. Kok-kok saya pun ada tersilap. Zaman Saidina Umar juga, ada seorang ayah yang ada masalah, anak dia berat sangat perangai. Berat. Baloh. Lawan cakap ayah. Ayah nasihat dia tak dengar. Dia lawan balik. Boleh kata anak ni kategori anak yang derhaka lah. Jadi ayah ni, dia tak tahan. Berat sangat anak dia. Dia erik anak dia pergi jumpa seorang yang bekeng. Jumpa Saidina Umar Al-Khattab. Ayah dia kata, mari. Kita sebab ayah pun habis si dah. Dia sebenarnya dalam keluarga ayah, dia kena ada juga unsur bekeng. Tapi tak bolehlah bekeng siapa berdoa lalu. Kena ada ketegasan ayah. Macam ada seorang ayah tu bekeng sangat dia. Dia jeling je. Anak-anak takut. Tengok je. Anak-anak takut. Anak-anak pergi kedai nak ambil barang. Ayah jeling je. Tak jadi ambil. Letak semula. Ha, ni ayah yang hebat. Yeah. Kalau dia pergi raya orang, nak camik kuih raya. Ayah jeling. Zak, letak balik. Ha, ini ayah yang hebat sangat. Apa gitu semua anak takut. Sekali tu dia pergi sembahyang asar. Di masjid. Dia bawa anak ni. Anak kecil lagi. Jadi masa sembahyang, orang tak ramai. Ayah dengan anak duduk belakang Tok Imam. Katanya bahagian kali kebetulan Tok Imam hari tu guana. Dia tak ingat nak pakai spender ke guana. Tok Imam rokok. Tok Imam bangun diri. Kepik celah punggung dia kain pelekat ni. Jadi budak ni nak tolong betul kain. Nak tarik balik. Nak tarik kain tu. Ayah dia jeling. Cuk, dia colcok balik kain tu. Nopak Tok Imam. Dia backing pun biar bertepat lah. Kadang-kadang orang kita bekeng, siapa maki hamung ke anak-anak, tolong. Jangan kita maki hamung. Jangan biasakan bahasa maki. Marah tak apa. Bahasa kena jaga, biar comel. Biar comel. Tapi ada orang, ialah, dah ustaz, kita je ni duduk kapung ustaz. Bahasa kita bukan nak maki, tapi biasalah sebut natah. Kalau boleh, Islam, mana-mana adat dan budaya yang tak sesuai, kita pakat beki, pakat buang. Sebab memang berlaku kalau di Terengganu berlaku, di Kuala Berang.
Oleh kerana dia ni, bahasa dia duk main, bahasa dia kasar, tapi bukan kasar, tapi biasa dah sebutan-sebutan. Siapa mak kena pesan anak dara, Kak Long, ni hari ni ada orang nak mari risik, orang nak mari tengok mu ni Kak Long. Jadi cakap molek sikit, kalau orang tanya benda-benda jawab molek, jangan cakap macam duk biasa cakap tu. Oh, tak apalah mak. Mak dia cover lagi, buat asuk air, buat asuk kuih. Oh, tak apalah mak. Lepas tu tetamu mari, mak orang dia, Kak Long, buat asuk air tu. Jadi anak puan dia pun buat asuk lah. Buat asuk air, letak air sekali dengan kuih. Silalah ke darah. Sila ke darah. Lembuk dia cakap, silalah ke darah dah. Ke darah. Orang yang nak mari tengok tu minum air derah-derah. Oh, tak apalah, saya ada kerja lain pula. Nak balik selalu. Dah silalah ke darah. Sebab dia duduk biasa cakap kasar sangat rumah. Ha, jadi benda-benda ni kena jaga. Ha? Kena jaga. Bahasa. Lembuk-lembuk dah. Tapi bahasa tu bahasa kasar. Dia banyaklah. Sebab kita dalam, dia dalam mendidik anak-anak. Dia membesar, dia mengikut kebiasaan. Kita kena pandai. Tapi pandai-pandai kita pun kadang-kadang terkena juga. Dia ada, ada seorang mak ni, anak umur 6 tahun. Jadi mak dia orang pegawai besar. Kadang-kadang dia bawa anak, sekali tu bawa anak ke majlis orang-orang besar ada ramai. Anak 6 tahun ni duduk tepik, "Mama, nak kecing, nak kecing." Jadi mak dia rasa macam malu lah, budak main kabur berlari, "Nak kecing, nak kecing." Dia pun ajak anak dia pergi tandas. Balik itu, mak ajar, dengar molek. "Lepas ni, jangan sebut nak kecing. Sebut nak menyanyi. Nak menyanyi." "Dah buat apa, mak?" "Ya, kalau nak pergi tandas, bagi tahu mama nak menyanyi." Bagi mak ni, taklah malu sangat. Kalau dalam majlis orang-orang besar, anak dia buat, "Mama, nak menyanyi, nak menyanyi." Ha, dia pun erek, bagi tandas ke kecing. Jadi budak tu pun, ikutlah budak-budak ni, dia senang, ikut. Duduk di rumah, tam-tam, "Mama, nak nyanyi, nak nyanyi." Ha, pergi tandas, masuk beli air. Sekali itu, mak kena pergi khusus seminggu. Tinggallah anak ni duduk ngetuk. Hari pertama duduk dengan tok, kau sebelah malam nak tidur dah, tok duduk nak pergi tidur cucu ni. "Tok, nak nyanyi, nak nyanyi." "Belebel tok, benda anak aku ajar ke cucu aku, nak tidur nyanyi lagi." "Tak boleh, jadilah asal nyanyi." "Nenek, nak nyanyi, nak nyanyi." "Ayah, ni waktu tidur, tidur nyanyi apa?" Jadi tok ni susah hati bak per anak dia ajar ke cucu. Nak tidur pun nyanyi. Orang ajar ayat kursi. "Nenek, nak menyanyi, nak menyanyi." "Tak boleh. Ni bukan masa menyanyi. Tidur." Tidurlah budak tu. Kejut pukul 3:30 pagi. Kejut tok. "Tok, nak menyanyi." "Nak menyanyi, nak menyanyi." Jadi tok ni kata, "Bak perlah cucu aku gini semua. Nak menyanyi, nak menyanyi." Dah tu kata, "Ha, ikut suka mu lah. Ha, nyanyi kat lingga tok ni." Nyanyi sungguh berjeruk malah tu. Allah sia ketuknya pergi kecing kat lingga tok. Dah tu suruh nyanyi situ. Ha, ini orang panggil miscommunication. Salah ajar. Jadi gitulah, dia kena pandai juga. Betul lah nak ajar anak tu. Ha? Jangan terlalu bekeng. Jangan, ya, kita perlu ada komunikasi. Yang saya nak sebut tadi, seorang ayah, bila anak dia teruk sangat perangai, ayah ni pergi jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Cari orang bekeng. "Sayyidina Umar, ni anak saya ni, derhaka dah. Jenis lawan cakap, jenis berahi bala, saya cakap pun dia tinggi suara. Mana saya perlu buat ke anak ni?" Sayyidina Umar tanya
Saidina Umar tanya anak ni, wahai anak, bapa mu buat perangai gini? Bapa mu lawan cakap ayah, jangan derhaka pada ayah. Kamu kena taat pada ayah. Ini hak ayah yang anak kena buat. Ayah suruh, kamu kena patuh. Ini hak ayah yang anak kena tunaikan. Mu kena hormat ayah. Ini hak ayah yang anak kena tunaikan. Lalu anak tadi, jenis nakal-nakal juga, tapi cerdik. Anak ni kata, wahai Saidina Umar, tadi tuan sebut hak ayah, hak saya kena buat. Saya nak tanya, ada ke tak hak saya yang ayah kena buat? Saidina Umar tengok balik, boleh tahan budak ni? Nano-nano dia pun boleh tahan. Lalu Saidina Umar kata ada. Ada hak anak yang ayah kena buat. Lalu budak ni tanya, ha curayak, gapo dia? Saidina Umar kata, an yuhsina ikhtiyara ummi wa an yuhsina ikhtiyara ismi wa an yulaqinahu al-Quran. Ini bukan hadis Nabi ni. Ini ucapan Saidina Umar. Saidina Umar kata ada tiga hak yang ayah kena buat ke anak. Yang pertama, memilih ibu yang baik untuk anak. Yang kedua, memilih nama yang baik untuk anak. Yang ketiga, wa ayyulaqinahul Quran, ajar anak tu baca Quran. Tiga hak. Lalu anak ni kata, wahai Saidina Umar, ayah saya tak buat besar pun hak tuan sebut tadi. Ibu saya, ayah beli hamba kulit hitam murah-murah, ayah bersama dengan hamba tu lahirlah saya. Memang dalam Islam, hukum bab hamba ni boleh bersama. Kalau lahir anak pun dia tak jadi anak mak, jadi anak ayah, anak tuan. Dalam kaedah Islam lah, itu hamba, hamba zaman dulu. Dia berlaku daripada peperangan antara negara Islam dengan negara kafir. Zaman ni tak ada lagi dah hamba. Bibik bukan hamba, jangan duk buat bibik yang boleh bersama pula. Kata budak ni, mak saya, ayah beli hamba, sama lah ayah saya, bukan pilih ibu yang baik untuk anak. Nama saya, ayah beli, ayah bagi nama Ju'la. Dalam bahasa Arab, Ju'la ni sejenis serangga yang hurung tai. Dia beri nama anak Muhammad Denggi, Muhammad Lalak. Jadi dia bagi nama anak ni Ju'la, sejenis serangga yang hurung najis. Nama tak boleh. Dan ayah tidak pernah mengajar saya walaupun satu huruf Al-Quran. Saidina Umar pun paling kepada ayah tadi. Saidina Umar kata, qad sabaqta waladaka ila al-uquq. Ayah, mu dulu derhaka pada anak sebelum anak derhaka pada mu. Nombor satu, pilih ibu yang baik pada anak. Macam mana ayah-ayah sini? Pilih ibu yang baik ke tak? Ibu-ibu yang ada di rumah baik ke tak? Ustaz, ibu tak berapa baik. Boleh cari ibu lain ke tak? Bukan begitu kaedah. Kalau rasa kekurangan, tugas ayah kena baiki mak. Jangan cari salah. Tak ustaz, mak pun kata gitu pula. Mak nak ayah macam Saidina Ali. Ayah nak mak macam Fatimah. Ayah kata saya nak jadi Ali ke mana? Mak tak jadi Fatimah lagi ustaz. Mak pula kata saya nak jadi Fatimah ke mana? Dia tak jadi Ali lagi. Lepas tu bila nak selesai je? Pilih ibu yang baik. Pilih dah ibu. Ada kekurangan. Itu perkara biasa. Perkara biasa. Mana ada orang sempurna. Hak sempurnanya bila? Masa sebulan dua baru-baru kahwin. Hak tu sempurna. Ketuk pun wangi. Awal-awal kahwin. Jadi, ini menunjukkan bahawa ibu sangat besar peranan dia pada pendidikan anak-anak. Dan saya dimaklumkan, hak mari sini hari ini pun ramai ibu-ibu yang bekerja. Ibu-ibu yang bertugas.
ayah-ayah, para suami, tolong hargailah isteri kita. Orang puan ni hebat. Nak-nak kalau bulan puasa baru ni, saya banyak program kat Pulau Kuala Lumpur tu. Kalau orang puan hok bekerja, lagilah hebat. Isteri kita, dia bangun sebelum sahur. Sediakan sahur. Biasa yang bangun sahur, siapa bangun dulu? Isteri ke suami? Hok bangun dulu sahur. Tok lelaki ke isteri? Ha? Orang lelaki bangun dulu dah. Dia kejut bini, bangun, panas laut. Abang nak tidur kejap gini, bangun. Orang lelaki memang bertanggungjawab, dia kejut isteri dia. Lepas tu dia makan sahur pukul apa? 5 minit sebelum subuh, tak ada orang puan dia ngadu. Suami saya tu kalau saya suruh bangun sahur, dia tanya dulu, berapa minit lagi? Setengah jam, lambat lagi. Tunggu 5 minit sebelum subuh baru kejut. Kata. Isteri kena faham, orang lelaki mengamalkan sunat sahur lewat. Jadi ni hebat sahur. Sedia lauk. Makan sahur. Lepas makan sahur, basuh pinggan makuk pula. Lepas tu pergi kerja pula. Balik sekarang, sedia buka pula. Lepas buka, basuh pinggan makuk pula. Malah terawih pula. Hargailah. Hargai. Tapi dalam masa yang sama, alhamdulillah majlis-majlis gini ada. Ibu-ibu kesan didikan pada anak-anak sangat besar. Sebab itulah dalam tafsir ketika para ulama membincangkan kisah tenggelamnya isteri dan anak Nabi Nuh, ada ulama tafsir mengatakan bahawa antara sebab anak Nabi Nuh tenggelam sama sebab ikut mak. Besarnya pengaruh seorang ibu pada anak. Jadi siapa tenggelam sama anak Nabi Nuh kerana ikut isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh. Jadi Saidina Umar kata, pilihlah isteri yang baik, ibu yang baik pada anak-anak. Hari ini bawalah para isteri ke majlis-majlis ilmu. Orang puan cuba hadir ke majlis ilmu. Alhamdulillah hadir pagi ni. Hadir pagi ni pun ustaz dah. Saya hadir pagi ni pun sebab jabatan suruh hadir. Ni ada ambil kedatangan tak? Ambil. Kalau tak ada ambil kedatangan, mari tak? Mari ustaz. Kita berakhir dengar ceramah ustaz. Alhamdulillah. Tak apalah. Ada orang, dia berikat awal, dia mari. Allah, ceramah dia. Gila nak kena, gila. Ada orang gitu. Ada orang gitu awal, tapi dia mari, dia ubah niat. Boleh tak dia ubah niat? Nak ubah niat boleh tak? Boleh. Aku tadi mari tak ikhlas mana. Ni yelah mari tak ikhlas tak boleh pahala. Ni biarlah boleh kau ilmu sikit-sikit. Boleh ubah lagi niat. Ya. Boleh insya-Allah. Insya-Allah Allah terima balik. Molek kau aku duduk ni boleh lah dengar tazkirah sikit-sikit walik. Beramallah setakat hak boleh beramal. Niat penting dalam bab niat. Sama juga ni musim bulan Syawal. Ni berapa Syawal dah hari ni? Hari ni berapa Syawal dah? 15? 16? 18? 18 Syawal dah. Cukup dah lagi puasa senang ni. Cukup dah lagi? Ada yang cukup dah? Hak raya dah ada, raya senang? Ramai, orang Kelantan ramai puasa. Ada saya jumpa seorang tu, dia kata, ustaz, saya baki. Baki 6 hari lagi puasa senang. Baki 6 hari. Kita tak tahu, kita jumpa kedok lagi tahu Syawal tahun depan. Cumanya tersebut bab Syawal ni, ada juga orang baloh bab puasa Syawal. Ni pun penting ibadat dalam keluarga. Kita nak biar timbul semangat ibadat dalam anak-anak isteri kita. Antaranya puasa senang. Ada orang biasanya masalah orang puang lah. Di Kelantan ni guna. Orang puang dia qada dulu ke puasa senang dulu? Ke kira sekaligus, dua dalam satu? Mana? Sekali? Orang lelaki tak apalah. Dia tak ada period. Betul lah sebut ni. Saya pun nak ambil semangat sikit sebab saya tak cukup lagi puasa. Dia ingat hari ni nak puasa kau, musafir ni tak boleh lah. Tahun lepas, ya Allah,
Tahun lepas saya puasa ke-6 pada 28 Syawal tahun lepas. Tahun ni nak kena awal sikit habis. Tapi tak cukup lagi ni. Dia gini, bak ada orang baloh bak puasa 6. Asasnya Nabi sebut dalam hadis, man sama Ramadan thumma atba'ahu sitan min Syawal kana ka siyami dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian tambah 6 hari dalam bulan Syawal, maka dia mendapat pahala setahun. Okey. Jadi dalam memahami hadis ini, ada 3 cara kefahaman para ulama dalam memahami pelaksanaan puasa 6. Kaedah pertama, qadha dulu baru tambah 6 hari. Qadha dulu hak tinggal, lepas tu tambah 6 hari. Berdasarkan kefahaman, Nabi kata siapa puasa Ramadan tambah 6 hari. Maknanya orang perempuan hak tinggal puasa, dia kena cukup Ramadan tambah 6 hari. Bagaimana orang lelaki, dia puasa 30 hari Ramadan tambah 6, jadi 36. Dalam Islam, satu amal soleh 10 pahala. 36 kali 10, 360 hari. Itulah setahun. Maknanya, ulama' yang cara pemahaman yang pertama ini, dia kata sempurnakan Ramadan tambah 6. Itu berdasarkan zahir hadis tadi. Boleh? Qadha dulu tambah 6. Allah Ustaz nak qadha dulu, nak open house lagi. Habis qadha, nak puasa pula, tak boleh mayang pula. Maka, kita bincang ni, ada pemahaman yang kedua. Ada sebahagian ulama, dia kata gini cara buat ni. Puasa sunat dulu 6 hari, selesai puasa sunat, baru mula qadha. Walaupun qadha itu dalam Syawal atau Zulqa'dah atau Zulhijjah atau Muharram sampai ke Syakban, boleh. Apa hujah dia? Hujah dia yang pertama, Ummul Mukminin Aisyah pernah qadha puasa dalam bulan Syakban, tapi hak sunat-sunat ni Aisyah tak tinggal. Tapi ada pula orang kata, Ustaz, kita puasa sunat dulu baru buat qadha, kan qadha wajib. Tidakkah kita melambatkan yang wajib mendahulukan yang sunat? Tak timbul perkara itu sebab waktu sunat pendek Syawal sahaja. Waktu wajib panjang sampai ke Syakban. Oleh kerana waktu sunat pendek, buat selesai sunat dulu baru buat hak wajib. Contoh gini. Orang azan Zuhur, bila orang azan Zuhur, wajib tak kita sembahyang Zuhur? Wajib tak sembahyang Zuhur? Wajib dah. Kita sembahyang sunat tak dulu? Qabliyah. Masuk dah waktu Zuhur, kita sembahyang sunat. Boleh tak kita kata, awak mendahulukan yang sunat, melambatkan yang wajib? Kita tak kata gitu. Dah Ustaz, sebab waktu sunat masa tu, kita bukan tak buat wajib. Dah waktu sunat masa tu, kita buat sunat, baru buat wajib. Sama dengan hujah golongan kedua, dia kata sebab puasa 6 ni pendek, bulan Syawal je, buat dulu. Selesai buat ni, baru buat hak wajib. Walaupun sehingga ke Syakban dan boleh. Ada pula tanya soalan, Ustaz, dah kalau dia buat sunat, lepas tu dia mati, mana? Mati tanah je lah. Tak, buat gana lagi. Sama juga orang semayang sunat qabliyah, lepas beri salam, dong dengar orang main ngecung, mati. Sakit jatuh. Dah, Zuhur tak semayang lagi. Dia bukan tak ambil semayang Zuhur. Dia buat yang sunat, dia mati. Tak apalah Zuhur tu. Sama juga dengan orang perempuan, yang puasa sunat dulu 6, baru dia start qadha. Qadha dah habis, mati. Tak apa. Bukan dia tak ambil qadha. Ya, tapi percepatkanlah qadha. Lagi cepat, lagi baik. Tapi al-waqtu muwassa', waktunya panjang sampai ke Syakban. Ini kaedah kedua.
Kaedah ketiga yang paling diminati ramai. Yang nombor tiga buat kan ni? Hak pertama tadi, qada dulu baru buat sunat. Hak yang kedua, buat sunat dulu baru qada. Hak nombor tiga? Sekaligus. Juga ada pendapat di kalangan sebahagian Syafi'iyah. Apa maksud Syafi'iyah? Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat insya-Allah tak apalah nak buat ke mana, ya, pun dengan niat dia tu moga-moga Allah beri juga pahala. Dia qada sekali dengan niat sunat, moga-moga Allah beri pahala dia. Dah nak niat ke mana? Nak niat ke mana? Eh? Saja aku puasa esok hari qada. Ya Allah, kira pahala sunat sekaligus lah. Ya Allah, malah dah nampak sehari lain. Kerana Allah Ta'ala. Gitu kan tak? Hakikatnya gitu sebenarnya. Walaupun ayat kita susul pasal lain. Malah dah nampak sehari lain, kira sekaligus lah. Gini, saya nak syurkan. Yang penting kita dalam membentuk keluarga yang mawaddah, kita ada semangat nak buat ibadat-ibadat gini. Wujudkan suasana ibadat gini dalam keluarga. Anak-anak puan, hak muda-muda, hak baru-baru nak belajar puasa sunat, kita kabar kaedah nombor tiga. Tak apa, Mak. Muqadah lah niat sunat boleh tu insyaAllah sebagai latihan. Saya ingat lagi 2 tahun lepas. Di Kuala Lumpur tu ada seorang datuk, dia buat open house. Dia panggil kita, kita gilah bawa isteri, bawa anak-anak, ambil makanan, duduk meja tu. Duduk meja. Betul lah ada seorang makcik. Makcik mai duduk depan saya, meja besar. Makcik tu dah anak puan ni. Anak puan dia memang seksi lah pakaiannya. Seksi mai duduk depan kita. Apa isteri saya kata, bang, jangan duduk tengok. Jangan tengok. Dia kata nak tengok. Bukan nak tengok, dah duduk depan ni. Kata nak buat ke mana. Jadi, tengah duduk makan tu, makcik jenis pakai tudung hak tu big jambu sikit ni. Dia tengok kita, dia tanya, you ni ustaz ke? Dia kata, adalah juga makcik, saya duduk ngajar sikit-sikit. Dia tengok, you ni ada masuk TV ke? Dia kata, adalah sekali-sekala makcik. Saya duduk panggil makcik, rupanya dating. Saya tak kenal, tapi kita duduk makcik gitu. Adalah, I nak tanya soalan sikit ustaz. Soalan apa makcik? Itu masa tu open house raya kan tak? Ustaz, itu puasa 6 tu macam mana? Kena qada dulu ke boleh sunat dulu ke sekaligus ke macam mana? Dah saya tengok dia, jenis pakai tudung tubik gitu. Tengok anak. Terus saya jawab kaedah yang ketiga tadi. Tak apa makcik. Makcik qada niat pahala sunat dapat insya-Allah, niat kita insya-Allah Allah bagi. This is the answer. Dia pula beri markah ke kita. Oh ni jawapan, hak saya nak, dia kata. Saya kata, buat apa pula makcik? Dah ada ustaz kata kena qada dululah, sunat dululah apa. Saya kata, makcik, yang ustaz tersebut betul juga, ulama juga sebut. No, but your answer is encouraging. Jawapan awak ni bagus, wish semangat, dia kata. Dia cakap kau putih. Ada juga jenis gitu. Dia tanya soalan, dia beri markah ke ustaz hak jawab. Yeah. Dia ada dah jawapan hak dia nak suruh kita jawab tu. Memang dalam masyarakat kita ada orang hak berahi balah. Dia berahi balah, bab ibadat. Balah bab apa senang, bab balah. Qada dulu, dak sekaligus, dak sunat dulu. Kalau kita tanya dia balik, dah awak start berapa hari dah puasa? Oh, dak start lagi. Bahagian balah semangat. Yeah. Jadi, kita nak bawa keluarga kita, musim-musim ibadat, dia ada. Musim Ramadan, gini. Musim Syawal, gini. Jadi, saya nak balik pada ucapan Sayyidina Umar sikit tadi. Sayyidina Umar kata, ni ibu penting dalam mendidik anak-anak. Memilih ibu yang baik. Tapi ini bukan alasan pada orang lelaki untuk salahkan isteri. Oh, ustaz, betul ustaz. Anak-anak saya jadi gini, isteri saya punya pasal. Tak boleh.
Sebab isteri punya pasal, sebab suami yang tak pandai didik isteri pula. Isteri pula kata, oh, betul tak? Betul. Suami saya punya pasal. La ilaha illallah. Duk mai cari salah, tak selesailah masalah. Ya? Dan kata Saidina Umar, hak kedua yang penting bagi anak, wa an yuhsina ikhtiyar rasmi. Memilih nama yang baik untuk anak. Ayah-ayah, mak-mak, nama yang baik pada anak. Pilih nama. Alhamdulillah kita di Kelantan ni ramai tok-tok guru, banyak pondok, banyak sekolah harap. Pilih nama yang baik untuk anak-anak. Banyak kita ada pilihan nama Nabi, nama para sahabat, nama-nama tokoh-tokoh yang soleh. Beri nama yang baik pada anak. Beri nama yang baik pada anak. Saya ingat lagi dulu, saya belajar di Yaman. Ada seorang sahabat dari Kelantan. Mari dari Kelantan. Tak apa, jauh dia, tak ada sini. Saya dengar nama dia, pelik nama dia ni. Ali Subramalisi. Anak Ustaz Mat Tendung. Pondok Pasir Tumbuh. Kita dengar nama apa? Ali Subramalisi. Nama apa pelik kat ni. Tapi kemudian saya, gitu je lah dalam hati. Bila pergi, kebetulan pergi rumah seorang syekh. Salah seorang ulama' besar di negara Yaman dulu, kita pergi ziarah. Pergi ziarah, berkenalan nama seorang-seorang. Bila tak aruh nama orang ni, nama ni. Dalam ramai-ramai nama ni, saya rapat dengan syekh tu, tapi syekh tak berapa ingat nama saya. Syekh ingat nama dia. Oh ya, Ali Subramalisi. Dalam ramai-ramai syekh ingat nama dia seorang. Saya kata pelik. Aku dah rasa nama ni pelik. Tapi macam mana syekh ingat nama dia seorang? Rupanya, balik kita cek balik dalam kitab. Ali Subramalisi adalah nama salah seorang ulama' yang hebat dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau kita tahu Syafi'i, Nawawi, Abu Zakar, Suyuti. Tapi ayah, Tok Guru, beri nama anak, nama ulama' yang menyebabkan syekh ni ingat terus nama anak. Nama Syekh Ali sekarang duk ngajar juga kat Pondok Pasir Tumbuh tu. Alhamdulillah. Nak rakyatnya, pemilihan nama anak penting. Dia memberi kesan pada anak-anak bila besar, bila-bila. Nama-nama Nabi. Tapi orang lain dia kata komang. Kita cadang nak bagi nama anak. Anak benda lelaki. Okey, bagi nama Harun. Allah tua nama anak Harun. Dia kata tua nama Harun. Dah bagi nama apa? Musa. Allah, Musa nama pak saudara saya, Ustaz. Ada nama budak sikit. Sedangkan ini nama Nabi. Nama yang hebat. Tak mahu nama Nabi pun, paling kurang carilah nama yang ada makna yang baik. Cari yang ada makna. Ataupun nama tokoh-tokoh. Dulu tahun 2004, saya ingat lagi. Tahun 2004, bulan 3, Kerajaan Terengganu bertukar tangan. Esok tu, Sheikh Ahmad Yassin di Palestin kena tembak dengan helikopter keluar semayang subuh masjid di Palestin. Lepas je syahid gugur Sheikh Ahmad Yassin, anak-anak yang lahir, beratus orang diberi nama Ahmad Yassin. Pergi hospital, baby lelaki Ahmad Yassin. Baby lelaki Ahmad Yassin. Ambil semangat tokoh yang hebat. Itu tahun 2004. Sekarang 2014. Dah umur 10 tahun dah Ahmad Yassin ini. Ambil sempurna nama yang hebat. Supaya anak ni dia, bila dia besar, bila-bila, oh, nama awak nama apa? Abdul Aziz. Oh, nama tokoh hebat sini. Awak nama apa? Luqman. Oh, nama tokoh dalam Quran. Kata ulama, ada tafa'ul. Ada sempurna baik. Pilih nama yang baik. Jangan ikut dang je. Paling kurang yang ada makna yang baik. Kalau tak nama tokoh. Orang kita ramai nama dia ada Din kat belakang. Din. Saifuddin. Apa maksud Saifuddin? Pedang. Saif, pedang. Saifuddin, pedang agama. Din maknanya agama. Apa lagi? Khairuddin. Sebaik-baik agama. Apa lagi Din? Tajuddin. Mahkota agama. Apa lagi? Muhyiddin. Yang menghidupkan agama. Makna nama lah.
Benda lagi. Maidin. Maidin. Waktu barang murah kat situ. Maidin. Cari nama-nama yang baik. Ini hak anak, kata Saidina Umar. Yang ayah kena tunaikan hak anak. Ada seorang tu, siang tadi. Anak dia sekolah Arab. Nama anak Salahuddin bin Muhammad Zakari. Muhammad Zakari nama ayah dia. Anak sekolah Arab. Dia, kita bahasa Arab, kalau rumah dalam bahasa Arab baitun. Nak jadi rumah saya kena tambah huruf ya kat hujung. Jadi baiti, rumah saya. Qalamun, bahasa Arab qalam. Jadi kalam saya, jadi qalami. Kereta, sayyaratun. Nak jadi kereta saya, sayyarati. Ya. Yadun, tangan. Nak jadi tangan saya, yadi. Ayah dia nama Muhammad Zakari. Tak usah tanyalah makna benda dengan saya. Tak. Ada hak senyum, ada hak pengong lagi. Tanyalah hak senyum. Rupanya masa daftar dulu, ya kabur ke pulih nak beri nama Zakaria. Nak beri nama Zakaria, tinggal je jadi Zakari. Siang anak-anak sekolah agama, ustaz tanya, ayah awak makna ayah, nama ayah tu, nama benda makna. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ubah nama. Nabi ubah nama orang yang nama tak boleh. Nabi ubah nama. Harban. Nabi kata tukarlah, tak usah beri nama Harban. Panggil Hasan. Harban maknanya perang. Harb. Tukar jadi Hasan. Selagi bak nama ni, selain daripada nama yang baik, panggil pun. Saya nak minta maaf kalau ada sini, tapi saya nak sebut contoh. Dan kalau ada, saya tak ada niat benda-benda. Jangan marah saya, tapi jangan panggil lepas ni. Ada orang, ni orang puan. Dia panggil nama Zana. Contoh. Minta maaf contoh. Nama dia Zanariah. Ataupun nama dia Fauzana. Zana, Zana, jomlah Zana. Tolong, jangan panggil Zana. Panggil Na tak apa. Panggil Za tak apa. Sebab kalau panggil Zana, itu adalah past tense ataupun fi'il madhi kepada zina. Zana, bahasa Arab, maksudnya telah berzina. Qad zana, ha, zana. Eh, zana, zana, zana. Allah, tolong jangan panggil gitu. Ha? Jangan. Zana maknanya telah berzina. Panggil Na tak apa. Panggil Za tak apa. Panggil Ana pun tak apa. Panggil Z pun tak apa. Ikutlah. Tapi kalau panggil Zana, itu makna telah berzina. Ada satu lagi. Saya sebut dua je contoh. Ilah. Ilah. Nama dia Fadilah. Panggil Ilah. Ilah apa maksud Ilah? La ilah. La ilaha illallah. Ilah maknanya Tuhan. Saya pernah dengar bila dia duk panggil anak dia nama Fadilah. Bukan orang sini lah, sebab tu saya boleh sebut contoh. Budak-budak ni duk panggil Ilah. Ilah, Ilah. Jadi bila dia duk balah, Ilah bodoh. Ilah bodoh. Ilah maknanya Tuhan. Jadi bila panggil maki marah ke Ilah, Ilah tu Tuhan. Jadi bak panggil nama pun, panggil molek lah. Dah ustaz, kita panggil Mek boleh? Mek tak apa. Mek tu romantik lah. Awang. Awang tak apalah, ikut bandar lah. Tapi jangan panggil hot dog molek. Panggilan, panggilan. Panggilan, panggilah panggil yang molek ke anak-anak ni. Sama juga. Kalau nak marah, nak bleber, silakan. Tolong jangan maki supah pada anak. Tolong, tolonglah. Ayah-ayah, tolong jangan sebut hot dog molek ke anak. Sebab Saidina Umar meletakkan hak nama ini supaya kita panggil hak molek pada anak-anak.
Saya ingat lagi. Ini kes ni berlaku di negeri Arab. Di Kuwait. Macam kes zaman Saidina Umar tadilah. Anak dia ni memang masalah teruk sangat. Mak kering air mata dah menangis. Ayah rotan cubik, maki, marah belebek. Habis dah buat. Tapi anak ni balah dengan orang kampung, dengan kat sekolah. Balah polis, kena dah muka ayah. Mak memang dah kering air mata, nangis. Teruk sangat perangai anak. Akhir sekali ayah kata ginilah mak dia. Malu dah kita duduk kampung ni, kita pindah. Pindah, siapa perikat pindah, tukar pergi duduk lain. Tapi itulah kelebihan hijrah. Allah Ta'ala punya susunan. Bila keluarga ni pindah, budak ni masih buat perangai teruk. Tapi rumah baru yang dia menyewa, dia berjiran dengan Tok Imam. Tok Imam yang duduk, yang jadi imam kampung tu, dia berjiran. Dan imam ni orang muda. Biasa dia imam ni budak muda, dia faham jiwa orang muda. Jadi dia duduk tengok budak ni, duduk baiki motor, dia pergi tegur, cakap sembang hang motor. Budak ni, dia minta nombor telefon, dia mesej, dia WhatsApp, ajak minum air kedai. Tapi Tok Imam ni tak pernah ajak budak ni pergi masjid, dia tak pernah ajak. Dan budak ni tahu ni Tok Imam. Tapi imam ni kawan, dia sembang cara orang muda, tak pernah sembang bab agama. Cerita bab bola, bab motor, bab benda. Menyebabkan budak muda ni jadi suka saing dengan Tok Imam. Dia main mesej, sehingga kedai pergi minum air, Tok Imam belanja. Dia sharing, ada orang nak berkongsi dengan dia. Sebab itulah kita orang budak-budak muda ni, kita kena layan sikit. Menyebabkan budak ini bukan masa cepat. 4-5 bulan. Budak ni mula tanya soalan. Dah kalau seluar kotor, boleh tak nak semayang? Dah kalau tangan saya ada minyak, boleh ke ambil ismayang? Mula tanya. Mula bertanya Tok Imam ni, dah dia sai. Akhirnya budak ni mula pergi masjid. Mula ikut semayang jemaah ni. Setelah 8-9 bulan. Lepas tahun, alhamdulillah, budak ini jadi orang lain. Maksudnya dia jadi orang yang rajin pergi dengar. Dia gurau dengan adik-adik, dengan mak ayah. Dia pula, ni lepas tahun lebih. Dia pula hok suruh adik-adik semayang. Ini, sebab tu kita, hidayah ini milik Allah. Subhanallah. Satu hari, ketika anak muda ini keluar, nak pergi ke satu program dakwah, dia jadi pembantu Tok Imam tadi lah. Dia nak keluar ke program dakwah, asal orang ngaji dalam kereta. Dia lalu di sebuah terowong, tayar kereta dia rosak. Jadi budak muda ni berhenti kereta, dia pun turun nak pergi tengok tayar kereta dia. Tiba-tiba ada sebuah lori yang besar. Lori mari dari belakang, langgar belakang kereta, pijak budak muda ini dan dia mati di situ, celah tayar lori. Kereta hancur, tapi bacaan Quran masih kedengaran, hok dia pasang tadi. Tapi budak ni mati situ le. Bayanglah, pijak tayar lori. Apabila jenazah anak muda ini dibawa ke hospital, ahli keluarga pakat mari tengok. Jemaah masjid mari, masing-masing orang sedih lah. Ahli keluarga sedih. Siapa tak sedih? Sebab dia dah jadi baik. Dia dah jadi baik, berubah. Tiba-tiba mati dalam keadaan sedemikian. Cerita Tok Imam jiran dia tadi. Apabila saya sampai ke hospital, saya tengok orang-orang yang hadir sedang menangis. Dan di kalangan yang menangis, yang paling kuat menangis ialah ayah budak muda tadi. Dia bukan saja menangis, dia meraung. Ayah dia kata, Ana sebab, sambil menangis. Akulah sebab,
Akulah sebab anak aku mati. Akulah sebab. Lalu kata imam ni, dia duduk tengok ayah duduk menangis merau, anak sahabat. Dia tunggu. Bila si ayah ini mula reda menangis, imam mari duduk dekat. Imam ni kata, pakcik, Allah sayang pada arwah dan dia pergi pun dalam keadaan baik. Ayah dia nangis semula. Anak sahabat. Lalu kata tu imam tadi, pakcik, sebab apa pakcik duduk kata pakcik sebab ni? Tak apalah, sampai masa dah. Ayah dia kata, imam, dulu waktu anak saya perangai teruk, saya selalu cakap di mulut saya, kamu ni menyusahkan, mati langgar lori je senang. Mu ni nyusahlah, mati langgar lori je senang. Imam, inilah yang saya selalu sebut dulu. Hari ni anak saya mati di langgar lori. Anak sebab, akulah sebab. Jadi tolong, tolong jangan sebut hak dak molek ke anak. Nak marah, perangai teruk macam mana pun, jangan kita duk sebut gitu. Kalau orang tua kita biasa kata, anak tuah balik dah. Malam dak balik tidur mana ke anak tuah, anak bertuah. Sebutlah yang baik pada anak-anak. Ini menjadi doa. Kemudian Sayyidina Umar kata selagi, hak anak yang ayah kena tunaikan, wa an yulaqinahul Quran, ajar anak tu Quran. Ayah-ayah, kalau boleh, dak sokmo pun, ceklah bacaan Quran anak-anak kita. Kalau ayah boleh ajar Quran, ini ayah yang hebat. Dak ustaz, saya nak ajar anak saya Quran, tapi masalahnya anak saya ikhrok 5, saya baru ikhrok 3. Dah ayah ikhrok 3, dah apa. Jangan ajar lagi anak ajar kita. Tak apalah, kita tak boleh nak ajar sendiri. Keluar pitih. Hatta anak biar belajar Quran. Hari ni orang duk nyuhu anak boleh 5A. Tapi kalau 5A tak pandai baca Quran, nak buat benda. Keluar universiti hebat-hebat. Convocation. Quran tak pandai nak baca. Masih tidak berjaya lagi keluarga tu. Quran penting. Subhanallah. Kita dulu baca orang-orang dulu bab Quran ni. Tuan, saya jumpa seorang ayah yang anak dia, dia ayah ni, saya tak ingat sih. Ayah ni ada 10 orang anak yang hafal Quran. Dia ada 19 orang anak, 2 mak. Daripada 2 mak, dia ada 19 orang anak, 10 orang hafal Quran. Ni zaman lain ni orang Terengganu, Dungu. 10 orang hafal Quran. Hak 9 orang lagi tak hafal Quran, tapi mahir dengan Quran. Allahu Akbar. Saya bercita-cita sangat nak jumpa ayah ni. Cari-cari-cari, alhamdulillah hari tu dah jumpa. Boleh jumpa. Ada saya cadang ke TV 9. Buat satu program, pergi cari ayah ni. Bapa macam mana 19 orang anak, 10 orang boleh hafal Quran. Saya tanya ayah ni, pakcik, 10 orang kau hafal Quran ni, berapa orang lelaki, berapa orang puan? Oh, kejap ustaz, nak kira sekejap. Kira. Nak kira, lelaki 6, kau puan 4 hafal Quran. Allahu Akbar. Mak mertua saya, cikgu sekolah agama di Terengganu. Mak tua saya cerita, kalau di Terengganu ada pertandingan hafal Quran ataupun tilawah peringkat negeri, kalau ada peserta dari daerah Dungun, bin ataupun binti Ali, daerah lain kata, tak ada harapan, nampak kita anak Haji Ali masuk. Apa orang kena gitu? Dan yang lagi hebat, agak-agaknya ayah ni kerja benda. Ayah kerja nega pasal malam. Saya ambil gambar dengan ayah, saya masuk Facebook. Ada budak-budak muda komen, budak-budak Dungun komen. Betul ustaz, pakcik ni saya biasa tengok
dia akan pasang payung, sedia barang-barang nega pasar malang. Selesai, dia akan duduk baca Quran. Pelanggan mari, dia simpan Quran. Lepas tu dia layang pelanggan. Pelanggan lari, dia baca balik Quran. Inilah pokcik ni, subhanallah. Dan anak dia baru ni jadi juara tilawah Al-Quran peringkat Malaysia. Ustaz Tamizi Ali tu, yang menang pun. Ustaz Tamizi tu. Dan wakil Malaysia, peringkat dunia pula. Menang pula World Cup. World Cup bahagian ngaji. Tapi hak tu orang tak nyuhu. Orang nyuhu hak joget je banyak. Yeah. Menang peringkat dunia. Negeri Arab kalah dengan Ustaz Tamizi ni. Anak Haji Ali. Allahu Akbar. Saya balik khabar ke orang puan saya rumah. Saya khabar ke isteri saya. Saya kata abang rasa dia ni ramai anak boleh hafal Quran sebab ada dua mak. Isteri saya kata tak ada kaitan, tak ada kaitan. Tak setuju, tak setuju. Sebab ayah dia hebat, ayah dia hebat. Dia ajar sendiri Quran. Kan cerita Ustaz Tamizi ni, dia kata Ustaz, kita orang adik-beradik ni, kalau bunyi motor ayah balik, pepek-pepek, kami adik-beradik kupu ramah-ramah. Sadaqallahul azim, ramah-ramah. Ayah naik, baca sekali lagi. Baca pula kami ni. Allah. Ayah ajar anak Al-Quran. Tanam minat Al-Quran pada anak-anak. Dan action speak louder than word. Orang putih kata, perbuatan kita dia beri contoh ke anak-anak yang lebih berkesan daripada hak kita suruh. Dia tengok ayah rajin baca Quran, automatically. Kalau kita je duduk suruh ayah anak ngaji, kita tak ngaji pun. Baca Quran, ngaji, ayah tak ngaji. Jadi anak tengok, jadi anak pun ni pala. Ayah suruh aku ngaji, ayah tak ngaji. Sama juga ayah kata, yang ngaji tak kau, ayah beli dahi. Ya, boikot Pak Yahudi semangat. Boikot McDonald's semangat. Lepas boikot takbir, takbir. Kau isap okok pula. Eh boleh dah sebut bak rokok sini ni? Ha? Boleh? Kalau tak boleh pun awak kena sebut dah. Ya. Ada orang yang semangat dengar ceramah. Bak rokok yang nak sebut Ustaz. Yang nak sebut, yang nak sebut. Ha? Ha. Itu duk marah ke Yahudi, duk WPT. WPT rokok tu lagi banyak sumbangan dia kepada Yahudi. Hak duk tembok orang Islam di Palestin. Jadi ini, dalam keluarga kita kena beri contoh. Benarnya contoh ni bukan saja bak ngaji, bak semayang, bak pakaian, bak cara cakap. Anak-anak dia akan tengok, dia akan memerhatikan mak ayah dia. Sebab itulah di samping kita beri contoh, tengah hari ni kalau boleh balik wa'alik amalan sikit. Saya nak kongsi satu doa. Doa ni kita baca untuk anak-anak kita. Tadi Wabi Muntah pun ada sebut tadi doa Nabi Ibrahim. Tapi sahabat saya nak sebut ni, doa ni yang Nabi doa kepada sepupu dia masa sepupu dia baru lahir. Sepupu Nabi nama dia Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas. Hebat Ibnu Abbas dalam ilmu tafsir Quran. Sehingga hasil berkat doa yang Nabi baca ni. Sehingga berlaku sekali zaman Sayyidina Umar. Dia Sayyidina Umar ni, dia ada apa benda ni, dia ada ahli majlis mesyuarat, penasihat-penasihat Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah, dia ada ahli majlis penasihat. Dan ahli majlis penasihat ni di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang tua. Dan kebanyakannya adalah ahli Badar. Hak pergi perang Badar dulu. Jadi majlis penasihat Sayyidina Umar. Satu hari Sayyidina Umar panggil mesyuarat. Dan salah seorang hak Sayyidina Umar panggil ialah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni budak lagi, orang muda lagi. Bila nak start mesyuarat, sahabat-sahabat hak tua tadi, dia kata, Sayyidina Umar, kita nak mesyuarat negara ni. Apa panggil budak ni? Budak ni nama apa tadi? Ibnu Abbas. Apa panggil budak ni? Umar anak kami. Kita nak mesyuarat hal negara. Apa panggil budak ni? Sayyidina Umar kata, ya. Aku panggil Ibnu Abbas.
untuk bersama-sama kita dalam mesyuarat ni. Tak apa panggil dia, panggil budak kan, kita mesyuarat besar, mesyuarat penting. Sahabat hak tua tadi tanya. Sayyidina Umar gini, Sayyidina Umar kata, aku nak tanya kamu semua yang hadir, apa pandangan kamu tentang surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja? Apa pandangan kamu? Apa maksud surah ni? Idza jaa nasrullah, bila datang pertolongan Allah dan pembukaan dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat orang pakat masuk Islam habis bila Islam menang. Jadi Sayyidina Umar tanya dalam mesyuarat, apa pandangan kamu semua tentang surah ni? Jadi sahabat-sahabat hak tua tadi pun jawab, oh, pertolongan Allah akan datang. Sahabat-sahabat hak tua kata, bila pertolongan Allah datang, boleh kemenangan. Hak tua ni kata, bila menang, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, orang akan pakak masuk Islam ramai-ramai bila menang. Jawab sahabat-sahabat hak tua. Lalu Sayyidina Umar tanya budak tadi. Budak nama apa? Ibnu Abbas. Sayyidina Umar tanya, wahai Ibnu Abbas, apa yang kamu faham dari surah ni? Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu akan melihat orang masuk Islam, hendaklah bertasbih dan istighfar. Ibnu Abbas kata, apa yang aku faham bila turunnya ayat ini adalah tanda hampirnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam menang dah. Orang masuk Islam, makna ni mission accomplished, mission completed. Selesai dah. Maknanya ini adalah tanda hampirnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sahabat hak tua tadi faham zahir ayat. Islam menang, orang akan masuk Islam, tolongan Allah datang. Ibnu Abbas dia faham yang tersirat ini tanda Islam menang, maknanya ajar Rasulullah semakin hampir. Kata Sayyidina Umar, inilah juga yang aku tahu, aku faham daripada surah ini. Barulah geng-geng tua tadi kata, oh, budak ni walaupun dia budak, tapi kefahaman dia hebat. Antara sebab hebatnya ialah doa Nabi masa Ibnu Abbas lahir. Ayah dia bawa temu Nabi, Nabi baca doa ni. Jadi doa ni kita pakat baca sekali pagi ni, boleh tak? Kita pakat baca doa ni. Dan juga kalau kita boleh anak ataupun boleh cucu, baca doa ni, pegang kepala dia baca. Ataupun kalau kita gini nawak, bukan nawak, nawak, nawak orang mati dah. Di Kelantan panggil benda kalau orang baru boleh anak. Pergi lah, supa lah. Pergi ziarah, pergi. Sini sini cukup jambu kat sini? Orang tak cukup jambu. Orang cukup pala tu biar licin. Tak sunnahnya. Jadi kita boleh baca, tengok baby. Kita pakat baca sekali pagi ni ramai-ramai. Siapa ada telefon mahal-mahal tu, boleh kalau nak rakam. Buka, ambil kat video tu. Lepas ni dah ingat, play balik. Saya kabar dulu ni biar bersedia. Sebab tak payah lah. Tak payah lepas ceramah ustaz boleh tulis dah doa. Tak tulis dah. Beli telefon mahal-mahal ni guna dia. Jadi kita baca sekali ramai-ramai. Hak nak rakam-rakam. Lepas tu balik sekarang boleh tengok balik semula sendiri. Lepas tu amal lah. Jangan rakam saja. Nak boleh pahala banyak lagi, forward pula dekat WhatsApp. Okey. Kita baca sekali ramai-ramai. Saya baca, kemudian sila ikut. Ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Allahumma. Macam tak makan tengah hari lagi. Makan tak pergi tengah hari? Batuk pun sedih je bunyi. Sekali lagi deh. Allahumma. Faqihhu. Fiddin. Wa'allimhu ta'wil. Itu je doa dia. Sekali lagi. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Maksud doa ni, Allahumma faqihhu, ya Allah,
berilah faham pada dia fiddin dalam agama. Wa'allimhu ta'wil, ajarlah dia segala ilmu Al-Quran, ta'wil segala ilmu Al-Quran yang tersurat, yang tersirat. Sekali lagi kita baca yang terakhir, kuat sikit kalau ni. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Kalau kita nak baca sendiri untuk kita dan keluarga, Allahumma faqihna. Dia hu tadi tu tukarlah dhamir. Allahumma faqihha. Kalau anak puan, kalau nak doa untuk kita sendiri, Allahumma faqihna fiddin wa'allimna ta'wil. Boleh? Sekali lagi yang terakhir, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Cuba baca sendiri. Satu, dua, tiga. Allahumma kuat je bunyi. Lepas tu bolok sekali belakang. Belakang tu je bunyi bolok je. Tak apa. Okay. Safe. Telefon tu. Cukup. Lepas ni, dah ingat, boleh petik balik. Boleh carilah. Oh, boleh main komputer tu, taik je. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Kita ada anak cek-cek, duk cek-cek jam satu, jam dua pun boleh. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Hak penting, anak-anak faham agama. Dia nak jadi engineer ke, nak jadi arkitek ke, nak jadi pilot ke, silakan. Tak apa. Mau nak nega ke, mau nak jadi pegawai ke, nak jadi orang politik ke, silakan. Yang penting, faqihhu fiddin. Dia faham agama. Dia reti agama. Tak ada masalah nak jadi benda. Takkan nak jadi ustaz belaka. Takkan nak jadi tok imam belaka. Siapa nak jadi makmumnya? Tak. Kalau jadi tok imam belaka, tak ada makmum. Jadi tak kisahlah. Hak ni nak jadi engineer, hak ni nak nega, hak ni nak jadi arkitek, nak bidang IT. Yang penting, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah dia ni faham agama. Wa'allimhu ta'wil, ajar ilmu Al-Quran pada dia. Di antara benda yang penting yang perlu saya duk tengoklah, minta maaf, sedikit kekurangan kita di Malaysia ni, dalam sedikit kekurangan lah, ialah dalam bab pengajian ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sirah, ilmu sirah, ilmu sejarah ni kita agak kurang sedikit pendedahan. Kalau sahabat Nabi, kita kenal Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Hurairah, Bilal, Abdul Rahman bin Auf. Tapi siapa dia Abu Ubaidah Al-Jarrah? Siapa dia Ja'far At-Tayyar? Siapa dia Abdullah bin Rawahah? Bab sejarah Nabi ini sedikit kekurangan kita. Dan inilah lubang-lubang orang nak merosokkan agama, macam Syiah dan sebagainya. Antara lubang dia masuk melalui lubang sejarah. Sebab tu alhamdulillah saya tengok antara apa yang dibuat oleh Al-Fadhil Tok Guni Aziz, antara perkara yang Tok Guni Aziz mengajar sirah Ibnu Hisham masa Tok Guru balik dulu. Saya duk cari sangat CD-CD. Kalau boleh lah kita nak show mana-mana exco, mana-mana bahagian, kalau boleh buatlah arkib himpunan ceramah-ceramah kuliah-kuliah Tok Guni Aziz dari awal dulu. Senang nak cari. Ni pun tadi saya pergi cari kejap kat Jaapar Rawah, ada 300 je ceramah. Kita beli. Hak orang simpan dalam MP3 sekarang ni. Ini arkib. 10-20 tahun lagi kita cerita ke anak kita hal Tok Guni Aziz. Mana ilmu dia? Oh, ada. Jadi biar ada tempat nak cari mana. Ini adalah orang panggil harta yang sangat bernilai sebenarnya. Tok Guru bawa dulu pengajian sirah Ibnu Hisham. Bab pengajian sejarah pada anak-anak sangat penting. Budak-budak le ni dia lebih kenal artis. Dia lebih kenal penyanyi, kenal pelakon, kenal pemain bola. Tetapi kenal para sahabat Nabi, kenal tokoh-tokoh yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pun sangat penting. Memperkenalkan, lalu mereka jadi rasa nak tiru. Orang kata, tak kenal maka tak cinta. Kalau para sahabat
kita kena, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena sudah pasti akan bertambah cinta dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, "Kunna nu'allimu auladana maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhum as-surata min al-Quran." Kami ajar anak-anak kami sejarah perang Nabi satu persatu sebagaimana kami ajar anak-anak kami satu persatu Al-Quran. Kami ajar qul huwallah suti-suti. Kami ajar qul a'udzu birabbin nas suti-suti ayat. Kami ajar perang-perang yang Nabi lalui juga suti-suti. Ha? Kita kenal pengorbanan para sahabat Bilal bin Rabah. Allahu akbar. Bilal bin Rabah. Siapa dia Bilal? Orang kita kalau sebut Bilal, orang tukar bang lah ustaz. Dia kulit hitam. Dia hamba. Lepas tu, benda lagi. Letak batu atas dada. Dia pun kata ahad, ahad. Lagi benda lagi. Apa jasa Bilal masa perang? Apa berlaku bila Nabi wafat pada Bilal? Bilal apa amalan dia? Oh tu ustaz janganlah tanya. Ustaz ceramah dah lah. Kita panggil suruh ustaz ceramah, jangan tanya kita. Bilal bin Rabah ni orang yang hebat. Bilal bekas hamba. Kulit hitam. Rambut khetel. Dok smart langsung. Kalau dia add Facebook, orang tak mahu jadi friend pun Bilal. Tak mahu jadi friend dengan Bilal. Tengok profil dia, ignore. Tak nak jadi friend. Tapi Bilal bin Rabah, seorang yang masih hidup, Nabi dengar bunyi tapak kaki dia dalam syurga tu. Allahu Akbar. Hidup lagi. Tapi bunyi tapak kaki dalam syurga. Ini generasi yang sangat sayang pada Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, orang Madinah sedih. Orang Madinah faham wahyu dah terputus. Antara orang yang paling sedih ialah Bilal bin Rabah. Siapa dok tahan bila tak boleh nak hidup di Madinah. Tengok masjid Nabi, terbayang Nabi. Tengok lorong, terbayang Nabi lalu. Sedih. Macam kita lah, mati orang kita sayang. Terbayang kan? Orang puan dia, dia mati, tok lelaki. Sedih. Orang lelaki kalau mati, bini. Sedih, terbayang. Sedih tak? Orang puan, kalau suami meninggal, sedih ke tak? Eh, macam tak berapa sedih. Eh, kalau tok lelaki mati, sedih tak? Biar matilah ustaz, senang sikit. Kita tanya orang lelaki eh. Orang lelaki kalau isteri meninggal, sedih ke tak? Tengok orang lelaki ha. Setia belaka. Sedih tapi senyum. Betul belak sikit lah. Yeah. Biasa. Mati orang kita sayang ni sedih, terbayang. Eh? Orang puan tu lelaki dia mati, dia teringat. Dulu ada copek ke pelekat bulat-bulat atas latar dia tinggal. Tak? Ni tak ada dah. Dia makan tinggal gitu je ke pelekat depan pintu bilik air tu. Ke pelekat bulat situ. Dan ni tak ada dah. Sakut baju dia katil, sakut spender dia robok. Tak ada dah. Teringat ke arwah abang dia. Teringat. Bilal bin Rabah, bila Nabi SAW wafat, bila dia boleh nak hidup di Madinah, teringat. Tak tahan, akhir sekali bila pergi beri surat letak jawatan. Jumpa Khalifah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku nak letak jawatan. Tak boleh nak hidup di Madinah. Di Madinah ni, tak tahan. Sebab aku terbayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kata Bilal. Abu Bakar kata, Bilal, Nabi latihmu. Takkan aku nak pecah. Takkan Abu Bakar nak pecah dan Nabi latih. Kata Bilal, wahai Abu Bakar, dulu ketika kamu memerdekakan aku dulu kerana Allah atau supaya aku jadi hamba kamu? Kalau kerana Allah, tolong lepaskan aku hari ini. Tapi kalau supaya aku ni jadi hamba mu, tak apalah, aku kekal, aku ikut arahan. Abu Bakar kata, dulu aku merdekakan kamu kerana Allah.
Kalau gitu aku lepas lah muar gini. Bila pun siap-siap barang pergi pindah tu ke negeri Syam. Dekat kena letuk lah ni di Syria. Tak tahan nak duduk di Madinah. Sebab terbayang Nabi. Bila kata tak apalah. Aku pergi berjuang di medan. Aku tinggalkan medan Madinah. Aku berjuang di sana. Tengok pada sayangnya tak tahan. Beberapa tahun bila zaman Abu Bakar. Bila lagi duduk di Nur. Abu Bakar wafat. Naik Sayyidina Umar jadi khalifah. Beberapa tahun Sayyidina Umar pergi ziarah ke negeri Syam. Orang pujuk Bilal. Bilal, ni khalifah Umar mari. Azan lah. Lama tak dengar Umar azan. Sambut khalifah nak mari. Bilal kata, aku tidak akan azan kepada sesiapa pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sentimental value. Ni nilai aku dengan Nabi. Aku tak akan azan untuk orang lain. Bila Sayyidina Umar sampai, Sayyidina Umar kata, Bilal, azan. Anda bila khalifah yang arah. Bila khalifah yang arah. Bila pun dia faham lah. Dia faham lah. Perlu walak pada khalifah ni. Bak walak musim leni ni. Ya, walak maknanya patuh. Dah latih ketua. Mu jangan duk nak canggah lah. Dah latih ketua. Dengarlah cakap. Ketua kata, bila azan. Bila kata, selagi mana bukan maksiat. Bukan maksiat pun azan. Bila pun bangun. Bila bangun. Bila laungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang masih hidup, yang sempat zaman Nabi dulu, semuanya terdiam. Dah bertahun tak dengar laungan azan bila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat mula sebab. Bahkan ada yang tertanya-tanya, Abu Izzah Rasulullah, Nabi bangkit balik ke? Sebab dengar bila azan. Tahu dah bila takkan azan untuk orang lain. Dan apabila bila sampai, Ashadu anna Muhammad, bila sebut Muhammad, baka wa abka. Bila jadi sebab, bila menyebut wa ashadu anna Muhammad, dia sebab baka wa abka. Dan menyebabkan orang yang hadir pun turut teresok-esok menangis. Mendengar menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini generasi yang dididik sayang ke Nabi sampai gitu semua. Bahkan hebat dah hebat Bilal. Di saat Bilal sakit nak mati, bini dia duk jaga. Bini duk jaga-jaga nazak bila hari saat-saat terakhir bila sakit, bila tiba-tiba dalam kesakitan dia tersenyum. Isteri dia tanya, abang lah, abang lah tak? Pak apa ni senyum-senyum tengah sakit senyum? Bila kata, gadan alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Gadan alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Esok aku nak jumpa kekasihku Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain. Esok aku nak jumpa kekasihku Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain. Esok bila menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kita mak ayah, kita nak tanam pada anak-anak kita kenal sahabat-sahabat. Kita nak tanam pada anak-anak puan kita kenal Aisyah radhiyallahu anha. Kita nak tanam anak-anak kita yang baru nak nikah, biar kenal ibu yang hebat Ummu Sulaim, kenal Khansa. Kita nak tanam pada anak-anak muda kita kenal Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kita nak tanam kenal Abdullah bin Rawahah. Ini ke arah nak membentuk keluarga yang mawaddah, yang sakinah. Kena ada usaha ke arah ini. Dan tidak ada cara lain melainkan dengan majlis ilmu. Alhamdulillah, pihak Exco Kerajaan Negeri buat inisiatif gini, buat atas nama jabat sebagai program rasmi. Tak mau dengar pun kena dengar. Dengar sikit-sikit, sikit-sikit. Lama-lama moga-moga saya harap saya ceramah sejam, sejam lebih ni, orang boleh 10% tak apa dah.
Kalau orang boleh balik beramal dengan doa tadi, tak apa dah bagi saya. Kan? Usaha daripada kerajaan sendiri. Maknanya, kita semua-semua mendokong. Majlis ilmu sangat penting. Di pejabat, di masjid surah, learning, tak cukup masjid surah, dalam TV banyak lah. Oh banyak sangat. Alhamdulillah. Biasa-biasa awak tengok rancangan agama dalam TV, tengok rancangan dia. Orang Kelantan boleh tengok rancangan dia. Eh? Tanyalah ustaz. Lagi? Pakat gi sekali. Kumpul ramai-ramai gi Kuala Lumpur. Rakaman tu, waktu rakaman boleh. Berhubung apa nabi gi sutibah. Okey, sebab dari Pahang ada mari, dari Perak mari. Dari Kelantan kita tak pernah jumpa lagi. Kita cak kena kecek Kelantan masa rakaman. Ya. Boleh. Gi sekali. Alah, banyak. Lagi tanyalah ustaz, lagi benda gi biasa tengok. Eh? Al-kuliah. Kurma manis. Ha? Kurma manis tak? Ha? Ah, manisnya kurma itu. Ha. Apa benda lagi? Ikutlah. Kilauan emas. Itu ha, biasa tengok tak? Ha, tu kalau tengok, mutoh tengok tu. Tua-tua duk nyanyi lagi. Banyak lah ni. Di Kelantan ni tak sekira lah. Nak beki keluarga, nak beki isteri, nak beki suami, nak beki anak, bawalah ke majlis-majlis ilmu. Masjid buat program, bawalah ke majlis ilmu. Bawa anak-anak. Ustaz, bawa anak-anak ni masalah. Kalau bawa anak-anak kecil ni, padang duk berlari je. Ya bising, ya main. Ya tak? Ya. Eh? Ya gitu. Bawa budak-budak dia duk berlari belakang, ya. Bawa juga budak-budak ni umur 6-7 tahun memang kerja dia dah berlari main, job scope dia berlari main kerja budak-budak. Kalau mak budak berlari di masjid, masalah. Eh, kalau ayah duk main ngejar dalam masjid, itu masalah lah. Kalau budak memang kerja dia dah, cumanya bila kita bawa, kita kena peringat lah anak-anak kita, pandai-pandai lah jaga. Jatuh kuasa masjid pun kena kreatif lah. Bawalah mereka ke masjid. Ini benteng. Ini benteng kekuatan ummah. Learning di Palestin. Lama dah berlaku. Di Syria. Ini buku soal jawab dah. Sekarang. Di Syria. Ingat tak? Syria 10-20 tahun sebelum ni. Ni tahun 2014. Tahun 2000 dulu. Bukankah kita hantar anak-anak kita pergi belajar? Ni ramai ustaz-ustaz duduk mengajar ni. Tahun 2000-2005 dulu duduk di Syria. Ya. Hari ni, di Syria orang kena semelih. Rumah kena letup. Kena bom. Allahu Akbar. 10 tahun dulu, tak terbayang akan berlaku apa yang berlaku leni di Syria. Jadi 10 tahun dulu, orang tak terbayang berlaku semelih bunuh di Syria. Tapi berlaku. Dan kita tak pernah terbayang 10 tahun akan datang akan berlaku benda yang sama di tempat kita. Na'uzubillah. Ya, na'uzubillah. Kita minta jauh. Tapi tak mustahil. Bila musuh-musuh Islam, dia tengok perkembangan Islam, tak ada dah cara lain. Dia buat cara kasar. Ini memang kerja musuh-musuh Islam. Jadi kena persiapkan iman, akidah kepada keluarga kita pada hari ini. Bawa mereka ke majlis-majlis ilmu. Allahu Akbar. Di Syria, baru-baru ni, jahat tak jahatnya, seorang anak gadis diperkosa dalam masjid. Yang lagi jahatnya, masa dia pakai askar ni duk perkosa budak puan ni, dia pasang ni speaker azan. Masa dia perkosa, dia pegang speaker kat mulut budak puan yang tengah berteriak kena perkosa tu. Ya Allah. Dalam masjid dia pasang speaker pula, bagi mic dekat hak tengah kena perkosa. Seluruh kapung duk dengar. Ya Allah. Ini keadaan yang berlaku. Maka kita jangan tunggu keadaan itu berlaku baru susah nak cari semayang, baru susah nak cari kiblat. Sekarang kena tanam. Ada orang kata, ustaz, kita nak tunggu Imam Mahdi dah. Lama dah berjuang-juang Islam ni. Lama dah ceramah-ceramah kuliah, kita pakai tunggu Imam Mahdi je. Dah mau tunggu Imam Mahdi, mau dia buat benda. Tengok drama tu mau. Orang yang jenis gini, Imam Mahdi mari pun dia malah nak ikut Imam Mahdi. Eh? Pada kita,
kita kena tanah semangat. Berjemaah di masjid, bersama kerja-kerja Islam, Imam Mahdi turun, kita jadi senang nak ikut Imam Mahdi. Ada orang dia duduk alasan Imam Mahdi, Imam Mahdi. Dia duduk tunggu cokoh rumah. Ya. Yeah. Ha? Hak jenis gini, Imam Mahdi turun pun dia duduk tengok TV jugalah. Okey, saya boleh surat dah ni. Buka untuk soal jawab. Yang saya tak ajar serah pada cik pengurusi lah deh. Saya buka kalau ada soal jawab dalam satu dua soalan. Kalau hak saya boleh jawab, saya jawab. Hak saya tak boleh jawab, ada tok-tok guru kita boleh tolong tambah. Kita buka sikit. Ada soalan tak? Jangan tanya hak susah-susah ingat. Tanya hak senang dah lah. Ada soalan tak? Boleh ambil gambar sikit tak? Nak masuk Facebook.